Barang siapa yang tidak menutup matanya dari kesalahan temannya atau dari sebagian keburukan yang ada pada temannya, maka dia akan mati wa huwa atibun, dalam keadaan terus mencela temannya. Ini hal yang tidak baik. Ya. Wa man yatatabba'u jahidan kulla 'asharatin yajiduha wa la yaslamu lahu ad-dahr sahibu. Siapa yang mengikuti, siapa yang membuntuti, siapa yang terus meneliti kesalahan-kesalahan teman, yajiduha, niscaya ia akan mendapatkannya. Wala yaslam lahu dahra sahibu, dan tidak akan pernah ada teman yang selamat dari kesalahan sepanjang masa. Kalau kerjaan kita selalu memeriksa kesalahan teman, dihitung, tahiji, dua, tiga, empat, lima, terus seperti itu, niscaya kita akan mendapatkannya. Mudah mencari kesalahan orang lain mah, gak susah. Tapi ingat, kita tidak akan pernah mendapatkan ada satu teman pun yang selamat dari kesalahan, kejelekan, sampai kapanpun. Ya, orang yang seperti ini gak akan bisa bergaul. Orang yang seperti ini gak akan bisa berteman. Gak akan bisa membangun ukhuwah. Karena yang ada dalam benak dan pikirannya selalu kesalahan, kesalahan, kesalahan yang dibuat oleh siapa? Temannya. Dihitung satu persatu. Dikumpulkan sampai ada 99 kesalahan. 99 kesalahan. Ya. 100 kurang 1 kesalahan. Hitung. Ah, mudah kok. Kalau mencari kesalahan orang lain mah. Ingat, kalau kerjaan kita selalu seperti ini, maka kita tidak akan pernah menemukan ada seorang pun yang tidak memiliki apa? Kesalahan. Jadi rek berteman dengan siapa? Tidak akan mungkin bisa berteman dengan manusia orang yang seperti ini. Berteman saja dengan jin. Berteman saja dengan benda-benda mati. Silahkan ajak dialog bicara mun papangi jeung batu. Hai, kenaon? Sok. Tanya, lagi ngapain? Sehat kah? Bicara sama siapa ya? Tak batu. Gila kan? Orang yang seperti ini. Ya. Ketika kita dengan mudah dapat menemukan kesalahan yang ada pada teman kita, maka teman kita pun seperti itu, dengan mudah akan dapat menemukan kesalahan yang kita perbuat. Kullu bani Adam khata, ingat setiap bani Adam itu sangat rentan melakukan kesalahan. Enggak ada yang maksum kok. Jadi yang dipikirkan, yang diperhatikan, jangan kesalahan orang lain terus, sementara kesalahan diri sendiri dilupakan. Kotoran mata yang kecil, ya, di ujung kotoran mata yang kecil yang ada di teman kita itu selalu nampak besar, kelihatan banget. Tapi pohon yang besar yang ada di depan mata kita kadang-kadang tidak terlihat. Ari kana cileuh nu ayeuna panon batur meni jelas pisan, jarak 5 meter ge eta teh cileuh. Ya. Cuci tah mata. Nah, eta ya cileuhan. Padahal jarak 10 meter. Batu yang besar di depan enggak kelihatan. Ditajong deui, ditajong deui. Kan begitu. Ya. Kalau kesalahan orang lain mah sekecil apapun, wah, sangat jelas terlihat. Tapi kesalahan diri sendiri yang besar, yang nampak di depan mata, itu dilupakan, diabaikan. Jangan seperti ini. Ya. Jangan seperti ini.